Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sebelumnya, yang kami muliakan, yang kami hormati pimpinan Jakarta Islamic Center, Bapak Dr. Kiai Haji Didi Supandi LC/MA dan juga Insinyur Kiai Haji Herlan Intan Putra selaku pimpinan takmir Jakarta Islamic Center, dan juga para alim ulama, para asatid, khususnya para pembina yang berada di Yayasan Al-Falah, Bapak Ustadz Insinyur Wijiatmo, Bapak Ustadz Zainal Arifi Abidin, dan juga para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga keluarganya selalu sakinah, mawaddah, warahmah fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, di Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita ada tiga kondisi keluarga. Suaminya masuk surga, ibunya masuk neraka. Mau Pak masuk surga? Tapi istrinya masuk neraka. Mau? Itu seperti keluarganya tadi dibacakan Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Suaminya sering ngaji, sering taklim, sholat duha, sholat tahajud, tapi istrinya tidur. Diajak ngaji, tidur lagi. Tidur lagi, tidur lagi. Ini keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Suaminya masuk surga, ibu-ibunya masuk neraka. Mau pun masuk neraka? Selanjutnya, ibu-ibunya, istri-istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Mau pun masuk surga? Suaminya tapi masuk neraka. Bapak-bapak mau masuk neraka? Aduh. Itu seperti Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah, istrinya Asia masuk surga. Walaupun suaminya laknat kepada Allah, tapi seorang istri selalu ngaji, selalu taklim, sholat duha, sholat tahajud, bahkan dia sodakoh rajin. Nah, jadilah keluarga yang suaminya masuk surga, istrinya masuk surga, anak-anaknya masuk surga. Amin. Sebagaimana di Quran dijelaskan keluarganya Imran alaihissalam. Tahu Bu Imran? Imran itu istrinya namanya Hana, yang melahirkan Maryam. Ya, boleh. Biar gak kemana-mana. Melahirkan Isa Al-Masih. Satu keluarga, suami, istri, anak, cucu, kakek, nenek, semuanya masuk surga. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Ra'd di ayat 23, ini mah gak konek juga. Itu sekeluarga masuk surga. Tapi surga yang kita rasakan bukan cuma di akhirat nanti, tapi harus terasa surga di dunia ini. Maka jadikan rumah kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Laksana surga rumah kita. Walaupun di sana sini dekat, ke dapur dekat, ke kamar dekat, ke ruang tamu dekat, kenapa rumahnya segitu aja? Ya. Tapi Bu, nanti kalau masuk surga, kita buktikan ternyata Allah memberikan surga rumah yang luasnya luar biasa. Nah, maka dari itu kita jaga keluarga kita harus selalu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana waktu kita bikin undangan nikah, waktu undangan nikah, di situ setiap undangan nikah ada tulisannya Bu, surat 30 ayat 21. Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu alaiha wa ja'ala mawaddah warahmah. Nah, ini yang harus kita bangun. Bagaimana membangunnya? Harus selalu dengan memaksimalkan. Jelasnya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Wahyudin. Beliau tinggal di gunung Bu, tapi Gunung Sindur. Ya. Ternyata pas saya ke rumahnya di Bogor, ya, bukan di puncak gunung, bukan. Ya. Beliau punya istri baru satu,
dan istrinya diajak hadir di sini dan punya anak sudah 8 ya Ustaz? Belum. Baru 5. Berapa? 5. Baru 5. Ya. Kemudian beliau pekerjaannya adalah pengusaha ya. Dan selanjutnya beliau juga sudah memiliki seorang cucu, satu ya Ustaz ya? Satu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal usianya masih muda, Bu. Kelihatannya juga kalau punya istri 4 masih muda, masih bisa. Ya. Ya, Ustaz Joko udah seneng aja. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi. Jadi dalam sesi ini, Bu, Bapak bisa nanti dialog tanya jawab. Saat waktunya masih ada, karena kita dibatasi oleh waktu, waktu sholat. Kita hidup dunia ini dibatasi oleh waktu. Waktu mati, setiap kita karena belum mati, maka kita manfaatkan. Nah, karena kita dibatasi sholat duhur, jadi nanti kita sebelum waktu sholat duhur kita udah harus selesai. Durasi waktu nanti akan disampaikan saya pandu sama-sama. Maka disiapkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ibu-ibu malu-malu, nanti tulis saja, Bu. Nanti kirim suratnya kemari, nanti biar dibacakan, Ustaz langsung bisa jawab. Sehingga pulang dari sini, kita harus menciptakan keluarga kita selalu sakinah, mawaddah, warahmah, sampai pada kematian kita, bahkan kita akan masuk surga sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Untuk itu, kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Wahyudin, kami persilakan dengan segala hormat untuk memberikan materi bagaimana menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia nikmat kepada kita yang kalau kita menghitungnya tentu tidak akan bisa. Yang kita harus lakukan adalah bagaimana mensyukuri karunia nikmat tersebut. Salat juga salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga untuk seluruh umatnya sampai akhir zaman nanti. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, kita langsung saja mulai kepada materi ya. Di depan kita sudah terpampang ya temanya bahwa dengan halal bihalal kita menuju keluarga samara. Pertama kita bahas satu persatu. Momentumnya adalah halal bihalal. Biasa dilaksanakan di bulan Syawal setelah Ramadan, ya. Setelah Ramadan yang di hari Idul Fitri, kemudian biasa dilaksanakan halal bihalal. Ya biasa seperti begini acaranya kan, pengajian dan sebagainya. Cuma yang harus kita pahami dengan istilahnya, kita harus pahami istilahnya. Kalau aplikasinya sudah kita jalankan. Nah, istilah halal bihalal itu kan halalun bihalalin. Artinya mindsetnya, berpikirnya, setelah kita puasa satu bulan penuh, 30 hari atau 29 hari, maka setelah itu jangan pernah kita berpikir halalun biharamin. Yang halal dengan yang haram. Di bulan puasa kita dilarang untuk makan, ya, di siang hari, minum, ya, kemudian bersetubuh dengan istri, misalkannya pasangan di siang hari, itu kita larang. Kita tahu makanan itu ada yang halal, minuman halal. Tetapi setelah Ramadan itu maka semua harus dilakukan dengan halal bihalal. Yang halal jangan disatukan, jangan digandingkan dengan atau jangan dicampurkan dengan yang haram. Misalkan minuman teh, susu, misalkan nasi itu adalah halal. Halal tidak? Halal, tapi jangan biharamin. Kita mendapatkan nasi dengan cara mencuri. Kita mendapatkan nasi makanan dengan cara menipu. Kita mendapatkan uang kekayaan dengan cara korupsi. Itu namanya halalun biharamin. Ya, seperti itu. Makanya istilahnya harus paham. Halal bihala artinya jangan kita pernah berpikir yang haram-haram. Setelah Ramadan, kita ingin punya pasangan yang halal juga harus bihalalin. Banyak orang yang menikah halal. Setelah sebelumnya dia sebelum menikah dia haram, setelah menikah dia halal, tetapi prosesnya biharamin. Menikah setelah berzina, kan? Menikah halal, tapi prosesnya biharamin. Nah, itu makanya
setelah Ramadan, halal bihalal itu jangan pernah kita berpikir yang haram-haram, ya, yang haram-haram. Jauh pasangan, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, maka mulai saat ini jangan berpikir yang haram-haram, karena masih banyak yang halal. Nah itu ya istilah halal bihalal. Kemudian yang kedua, menuju keluarga sakinah. Ya, mungkin di sini ada peserta yang belum berkeluarga, tetapi menuju berkeluarga. Ya, menuju berkeluarga. Semua yang belum berkeluarga pasti menuju berkeluarga. Yang sudah berkeluarga menuju samara, kan begitu ya? Menuju samara. Makanya ini bukan hanya berlaku untuk yang sudah berkeluarga. Saya mau belum punya suami, belum punya istri, enggak ikutan lah. Kan ini kan butuh keluarga samara. Kalau samara mindsetnya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Tetapi ini ada kata kunci menuju. Berarti yang sudah ataupun yang belum sama-sama menuju berkeluarga. Tujuannya adalah samara. Nah ini ya temanya seperti itu. Dalam ayatnya tadi sudah disampaikan ya. Dari mulai tadi pembawa acara sampai host, misalkan tadi sampaikan tentang Quran surat Ar-Rub ya, ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jadi kata kuncinya ada tiga, ya, ada tiga, ada empat. Pertama azwaj, yang kedua apa? Sakinah, yang ketiga mawadah, yang keempat warahmah. Ada azwaj, ada sakinah, ada mawahdah, ada warahmah. Kita pahami empat istilah itu. Kenapa? Karena kita ingin menuju keluarga sama samara. Ya. Pertama dari istilah azwaj, ya, pasangan. Ya. Allah menciptakan semuanya berpasangan. Tapi harus dipahami ada pasangan, ada lawan. Itu berbeda. Ya, ada pasangan, ada lawan. Kalau kita baca suratnya dari surat Ar-Rum itu dari 21, 22, 23. Ketika Allah menjelaskan azwajan itu, pertama ada pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyampaikan ada bumi, ada langit. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menyampaikan ada siang, ada malam. Itu pasangan namanya. Ya. Bukan lawan. Kenapa lawan? Kalau pasangan itu ada saling ketergantungan, ada saling melengkapi, ada saling mempengaruhi, itu pasangan. Yang namanya pasangan tidak bisa dipisahkan, ya. Yang namanya pasangan tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan bukan lagi pasangan. Seperti misalkan adanya langit, ada bumi, nggak bisa dipisahkan antara langit dan bumi. Ya, karena bumi dan langit itu menjadi sebuah sistem yang integral, ya, menjadi sistem yang integral. Kita tidak bisa hidup di bumi tanpa unsur-unsur langit. Wa anzalna minas samaa'i maa'an, ya, hujan itu diturunkan dari langit. Kalau manusia tidak mendapatkan air hujan, bisa hidup nggak di bumi? Nggak bisa. Tanaman bisa hidup nggak tanpa siraman air? Nggak bisa. Itu saling ketergantungan, ya, pasangan itu saling ketergantungan, langit dan bumi saling ketergantungan. Siang dan malam, gak mungkin ada siang selamanya, gak mungkin ada malam selamanya. Ada siang pasti ada malam pasti ada siang. Bisa dipisahkan gak siang dan malam? Gak bisa. Itu saling mempengaruhi, kan begitu. Itu namanya pasangan, tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau dipisahkan, kalau berpisah bukan pasangan namanya. Ya, seperti itu. Dan ini adalah istilah azwaj. Itu ada istilah pasangan. Kemudian yang kedua, ya, berkaitan dengan azwaj juga, ya, bahwa ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang menyebut ada azwaj, ada imro'ah. Ya. Ada azwaj, ada imro'ah. Imro'ah itu istri. Azwaj itu pasangan. Ini beda nih ya, harus dipahami. Azwaj pasangan, imro'ah itu istri. Tadi disampaikan oleh Khos, ada istrinya Nabi Nuh, ada istrinya Nabi Lut,
ada istrinya Nabi Ibrahim, ada istrinya Fir'aun. Itu disebut imro'ah, ya. Jadi istri yang tidak sama visi dan misinya dengan suami tetap disebut istri. Seperti tadi istrinya Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh kan tidak satu visi, tidak satu misi dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian istrinya Nabi Lut disebut imro'atal Lut, istri Nabi Lut. Jadi statusnya tetap disebut istrinya Nabi Lut, walaupun berbeda visi, misi, berbeda imannya, tapi disebut istri. Kemudian ada istri Nabi Ibrahim, satu visi, satu misi, disebut juga imro'ah. Ada istrinya Nabi ada istrinya Fir'aun, ya. Fir'aun tidak satu visi dengan istrinya, ya. Jadi imro'ah itu walaupun tidak satu visi dan satu misi, tetap saja disebut dengan imro'ah, gitu. Tetapi itu tidak berarti pasangan, ada istri tetapi bukan menjadi pasangan. Nah ini yang harus hati-hati. Kita punya istri, kita punya suami, betul nggak istri kita pasangan kita? Betul nggak suami kita itu pasangan kita? Jangan-jangan istri kita bukan pasangan kita. Kenapa? Karena yang beda visi, beda misi, nggak mungkin bisa bersama-sama. Kan begitu ya? Walaupun di dunia bersama-sama, tapi pada akhirnya nanti akan dipisahkan. Di akhirat dia tidak lagi menjadi pasangan. Istri Fir'aun dengan Fir'aun tidak lagi menjadi pasangan di akhirat nanti. Kan begitu ya? Kan kita ingin berpasangan sampai kapan? Sampai nanti di akhirat. Kita ingin istri kita menjadi bidadari di akhirat buat kita. Kita ingin suami kita menjadi bidadara apa ya? Bidadari, bidadara. Jadi bidadari itu ternyata bukan perempuan aja, laki-laki juga ada. Untuk apa fungsinya? Bagi wanita-wanita solehah yang tidak mendapatkan pasangan yang soleh di dunia, disiapkan pasangan yang di akhirat nanti. Pasti mendapat pasangan, ya. Jangan khawatir yang belum punya pasangan, belum sempat punya pasangan, jangan khawatir. Barangkali belum ada yang cocok kesolehannya dengan kita. Allah akan berikan pasangan nanti di akhirat. Bagi laki-laki juga sama. Jadi pasangan itu nanti, makanya pasangan itu harus sampai nanti kepada ke akhirat itu. Lahum fiha azwajun mutahhara. Nanti di akhirat akan disiapkan azwajun mutahhara, pasangan-pasangan yang dibersihkan, yang disucikan. Itu azwaj. Kenapa? Karena azwaj itu, ya, azwaj itu akan menggambarkan keindahan. Ya. Pasangan itu menggambarkan keindahan. Surga tanpa disebut ada bidadari enggak indah, betul enggak? Nabi Adam alaihissalam pernah singgah di surga dan dia tetap merasa kesepian. Walaupun di surga itu banyak kenikmatan, banyak keindahan, tapi dia tetap merasa sepi. Kenapa? Karena belum ada azwajnya, belum ada pasangannya. Sehingga Allah ciptakan Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Ya Adam, kemudian ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, kan begitu. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga dengan pasanganmu. Anta wa zawjukal jannah. Jadi istilah pasangan diserupa disebut dengan zawj, bukan imro'ah. Ya. Pasangan di surga itu disebut dengan zawj, bukan imro'ah. Artinya kenapa? Karena bisa jadi ada istri di dunia tapi tidak jadi pasangan di akhirat. Nah itu, ya. Nah makanya baik suami atau istri, apakah kita sudah cocok enggak nih pasangan ini? Zawj dan zawjah ini, gitu ya. Karena yang namanya pasangan itu tidak bisa dipisahkan walaupun nyawa mening, walaupun usia kita sudah habis. Pasangan akan Allah tetap pelihara dan itu akan menjadi pasangan kita nanti di akhirat. Paham ya perbedaan azwaj dan imro'ah? Artinya bahwa kita ketika menjadi istri harus menjadi pasangan suami. Ketika kita menjadi suami harus menjadi pasangan istri, zauj dan zauja.
Kenapa? Karena di surga itu hanya ada azwaj, pasangan, bukan imro'ah, bukan istri dan suami, tapi azwaj. Kenapa? Karena yang namanya pasangan tidak bisa dipisahkan. Harus satu visi, harus satu misi. Kalau dipisahkan satu enggak bisa. Sandal kiri dengan sandal kanan dipisahkan satu, bisa enggak pakainya? Pakai sandal satu kiri saja atau kiri-kiri kan, nanti kita bisa disebut orang sakit. Kenapa pakai sandalnya kiri-kiri? Kenapa pakai sandalnya kanan-kanan? Kan begitu. Itu orang sakit kan begitu. Nah, makanya pasangan suami istri harus menjadi azwaj. Nah, ini ya. Itu adalah istilah azwaj dan imro'ah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Azwaj dulu. Yang selanjutnya adalah litaskunu, ya. Supaya apa? Supaya kamu bisa merasa tenang. Ya. Sekarang kita masuk istilah sakinah. Sakinah itu tenang dalam pengertian begini, ya. Yang dimaksud dengan sakinah itu ada di dalam surat Al-Fath gambarannya. Waladi anjala sakinata fi qulubil mu'minina. Ayat itu Allah turunkan ketika peristiwa Hudaibiyah, di mana pada waktu itu para sahabat sempat gelisah, sempat gundah gulana, sempat meragukan Rasul. Ya, kenapa ini Rasul, apakah masih tetap menjadi Rasul enggak Muhammad kan begitu? Karena masalah apa? Karena masalah perjanjian Hudaibiyah. Jadi pada waktu sedang ada dalam kegelisahan, kegundahan. Nah, maka kemudian Allah turunkan wa huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Setelah kegundahan, kemudian diturunkan ketenangan. Itu dalam ayatnya. Atau dalam ilustrasi lain, ketika sedang ada angin topan besar, kemudian setelah itu angin topan hilang, maka di situ akan terasa tenang. Dari gemuruhnya angin beberapa menit, setelah itu angin hilang, agak terasa tenang, kan begitu. Atau ketika ada gempa berguncang, saat beberapa detik guncang, setelah gempa hilang, ada tenang. Itu namanya apa? Sakinah, ketenangan setelah adanya guncangan-guncangan. Itu namanya sakinah. Berbeda dengan tumaninah, ya. Kalau sakinah diawali dengan guncangan-guncangan, keresahan, kegelisahan, ketakutan, maka kemudian ada sakinah. Nah, wa anja huwa apa dalam ayat tadi, ajwajan litaskunu. Nah, bagi mereka yang belum berpasangan, berarti kondisinya belum sakinah, ya. Orang yang belum punya pasangan belum sakinah. Kenapa disebut belum sakinah? Berarti masih apa? Masih terguncang, masih gelisah, masih resah, masih khawatir. Contoh misalkan, orang yang belum pasangan, matanya belum sakinah, ya. Orang yang belum berpasangan, matanya belum sakinah. Kenapa belum sakinah? Karena belum ada yang bisa menenangkan matanya. Walaupun diperintahkan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, tundukkanlah pandanganmu. Kemana kita menundukkan pandangan kalau pasangannya belum punya? Coba mau kemana menundukkan pandangan? Merem, ya, nggak bisa. Lagi naik motor, merem, celaka. Lagi naik mobil, merem, celaka. Bagaimana menundukkan pandangan? Nah, itu kan berarti kondisi yang tidak tenang. Maka pentingnya pasangan itu adalah mampu menenangkan kita, supaya kita bisa menenangkan mata kita, supaya kita bisa menenangkan pikiran kita, supaya kita bisa menenangkan telinga kita. Kepada siapa? Ilaiha, kepada pasangan kita, kepada istri, kepada suami, kan gitu. Kalau enggak punya, bingung, ya. Pasti kita akan mendapatkan kegelisahan, keresahan. Bagi yang tidak bisa bersabar, tidak bisa konsisten dengan kebaikan, bisa jadi dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, itu adalah sakinah. Ya, jadi sakinah adalah ketenangan yang
yang terjadi setiap kegelisahan. Dan setiap yang belum punya pasangan harus dipahami kondisinya belum sakinah. Dalam pengertian sakinah yang berhubungan dengan hasrat dan kecenderungan. Nah itu makanya segeralah punya pasangan. Ya ma'sarus sabab manistato aminkum minkumul ba'ah paliyatazawad. Ya para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, segeralah menikah. Perintahnya segeralah menikah. Jangan berlama-lama membujang. Ada bujang enggak di sini? Ada yang masih bujangan? Ternyata udah menikah semua. Ya, ya, ya. Ada yang masih lajang di sini? Ada. Oh, masih lajang. Ibu masih lajang, Bu. Oke. Single parent. Jadi paliyata zawad, segeralah menikah. Kan begitu. Kenapa? Litas kuno, supaya bisa menenangkan kita, supaya kita tenang, mata kita tenang, otak kita tenang, telinga kita tenang. Atau mana lagi yang harus ditenangkan? Banyak ya, banyak. Kan begitu. Yeah. Itu harus ditenangkan. Kalau enggak ditenangkan repot, kan begitu ya. Nah, litas kuno ilaiha, itu sakinah. Kemudian yang kedua, apa istilah yang kedua setelah sakinah? Mawaddah. Mawaddah. Nah, coba bisa ditampilkan ya. Gambarnya di situ ada gambar eceng. Tahu gambar eceng? Ada enggak di situ gambar ecengnya? Nah, ya. Itu ya. Ada yang aneh enggak di gambar ecengnya di situ? Enggak ada. Oke, ada yang gambar mana coba petugasnya? Next yang gambar love, ya gambar love atau gambar love. Ada? Sudah. Ada yang aneh enggak di gambar love-nya? Oh, ya. Aneh ya? Apa anehnya? Terbalik. Ya. Lihat tuh gambarnya. Gambarnya aneh terbalik gitu. Nah, kenapa iya. Bisa terbalik? Nah ini. Kita baca ayatnya tadi. Apa tadi? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Nah, kemudian wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini tiga kalimat yang berpisah. Pertama kalimat sakinah itu enggak nyambung langsung dengan mawadah warohmah, tapi dipisah dengan waja'ala bainakum. Nah, berarti kalau sakinah itu ada proses yang harus kita lakukan. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada upaya yang harus kita lakukan. Pekerjaan kita, karunianya Allah yang akan menurunkan. Wa anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau mawadah warahmah, wa ja'ala bainakum, Allah yang menjadikan mawadah warahmah kepada kita, bukan kita. Syaratnya litaskunu, syaratnya kita harus melakukan pekerjaan sakinah. Syaratnya kita harus berupaya dan usaha untuk sakinah, menenangkan diri kita, menenangkan mata kita, menenangkan otak kita, menenangkan telinga kita. Upaya itu yang kita lakukan, akan Allah turunkan mawadah warahmah. Ya. Bagaimana Allah turunkan mawadah warahmah kalau kita enggak menikah ya? Kita mau mawadah, kita mau warahmah, tapi kita enggak mau menikah, maunya ngecer. Ada enggak mawadah warahmah? Enggak akan ada. Kita mau mawadah, kita mau warohmah, tapi enggak mau menikah, maunya kumpul kebo. Ada enggak mawadah warohmah? Enggak ada. Syarat mawadah warohmah itu litas kunu ilaiha. Salah satunya adalah nikah. Pekerjaan itu yang harus kita lakukan. Maka kemudian Allah akan turunkan mawadahnya. Waja'ala bainakum mawadatan waroh. Maka gambarnya ecengnya terbalik. Jangan ecengnya dibalik. Nah kalau aplikasi hari ini ecengnya dibalik di atas. Yang enggak nyambung-nyambung. Gitu ya, enggak nyambung-nyambung. Makanya dibalik. Makanya segitiganya begitu, ya. Sakinah akan menghasilkan atau akan menjadi wasilah diturunkannya mawadah, diturunkannya warahmah ya. Jadi kenapa saya balik itunya ya gambarnya. Jadi itu. Artinya tidak akan ada mawadah, tidak akan ada warahmah kalau tidak ada sakinah. Oke. Selanjutnya istilah selanjutnya masih ada ya. Waktunya masih ada. Oke, baik.
Selanjutnya setelah apa tadi sakinah, sekarang mawadah. Ya. Mawadah itu apa artinya? Cinta kasih, ya, atau love lah ya kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu, lope gitu, mawadah itu. Nah, mawadah ini adalah kasih sayang yang Allah berikan, yang Allah jadikan kepada pasangan itu karena faktor-faktor fisik. Ya. Jadi artinya bahwa karena kita adalah manusia, bukan bangsa jin. Ya. Kita manusia bukan bangsa jin. Ada orang yang mau menikah dengan jin? Hah? Ya, ada orang-orang yang dia mau menikah dengan jin, itu aliran dia enggak benar. Ya. Kita manusia, ya, karena manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dari tanah. Makhluk yang diciptakan dari tanah, dan tanah itu adalah unsur materi, unsur fisik, maka dari unsur fisiklah Allah akan menurunkan mawaddah. Gitu. Kenapa kita mencintai istri kita? Kenapa kita mencintai pasangan kita? Pasti ada unsur fisik yang kita senangi dari istri kita. Nggak mungkin, nggak ada gitu. Makanya kalau kita sebelum menikah ada ta'aruf, ya, ta'aruf itu supaya kita melihat fisiknya, walaupun tidak seluruhnya, yang penting kita melihat fisiknya, kan begitu. Dan itu adalah akan Allah berikan mawadah itu. Ada yang senang dengan matanya, ada yang senang dengan apanya lah misalkan, kan itu ada, itu adalah unsur fisik. Atau di dalam hadis yang lebih jelas, tunkihul mar'ah, ya, bahwa seorang istri itu dinikahi karena 4 faktor. Itu semua adalah faktor fisik. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya, unsur fisik. Kemudian lima liha, karena hartanya, juga unsur fisik. Kemudian yang ketiga, li nasabiha, keturunan, juga unsur fisik. Li diniha, fisik bukan ya, itu juga unsur fisik, karena dinnya harus kelihatan dalam aplikasi fisiknya. Ada orang yang senang, seperti misalkan, pernah enggak mendengar kisah Julaibib? Julaibib itu, mohon maaf, bukan menghinakan, disebut bermuka jelek pada waktu itu. Enggak ada yang mau nikah dengan Julaibib. Enggak ada yang mau nikah dengan Julaibib. Tapi kemudian Rasulullah menikahkan beliau, akan menikahkan beliau dengan seorang istri yang cantik, seorang wanita yang cantik dari keturunan apa, suku Aus ya, suku di Madinah yang terkemuka. Tapi dia mau menerima Julaibib itu sebagai suaminya, siap untuk menerima dipinang oleh Julaibib karena yang meminangkannya adalah Rasul. Dan dia tahu lidinihi, agamanya Julaibib itu adalah bagus, bagus, baik, sahabat yang baik, sahabat yang taat kepada Rasul, itu dinnya, dinnya yang teraplikasikan dalam aplikasi fisiknya, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Harus kelihatan agama itu dalam aktivitas fisik. Jangan, jangan apa ya, jangan agamanya baik tapi di dunia maya, kan begitu ya. Ada orang yang menampilkan kebaikan di dunia maya, oh kan nih chatting-chatting, dia posting, rajin ke masjid, pakaiannya bagus, posting, oh dia soleh. Kemudian dia menawari kita untuk menikahi kita misalkan kalau perempuan, karena dia melihat kebaikannya seperti itu. Tapi itu di dunia maya, bukan di dunia real, ya, yang nyata. Dan agama yang nyata itu harus ada syahidan, harus ada yang menyaksikan bahwa dia agamanya adalah baik secara aplikatif. Sebagaimana Julaibib disaksikan oleh Rasulullah bahwa Julaibib adalah sahabat yang baik. Makanya wanita itu mau menerima pinangannya, ya. Makanya agama yang baik, agama yang teraplikasikan dalam aplikasi real fisik, harus ada syahidan penyaksinya. Oke. Itu adalah mawaddah, ya. Jadi mawaddah itu adalah sumbernya fisik, ya. Tetapi namanya disebutkan ada 4 dan semua adalah ukurannya fisik. Selanjutnya adalah warahmah, ya. Kalau warahmah adalah kasih sayang yang bukan bersumber dari
fisik atau lahiriah. Karena rahmah itu dari rahim. Rahim itu tidak kelihatan, adanya di dalam tubuh kita, bukan di luar kita. Kalau mata kita kelihatan, hidung kita kelihatan, telinga kita kelihatan, kulit kita kelihatan, ada warna, ada yang putih, ada yang hitam, kelihatan. Tapi kalau hati kita di dalam, tidak kelihatan. Nah makanya warahmah ini adalah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita semua, kepada azwajan yang bukan karena faktor fisik. Ya, kalau kita hanya mencintai, makanya antara mawadah dan warahmah nggak bisa dipisahkan. Kita senang, kita mau menikah dengan istri kita karena faktor fisiknya terlebih dahulu misalkan. Selanjutnya fisiknya itu akan mengalami kerusakan. Dulunya kulitnya kencang, sudah usia 60 tahun sudah keriputan, kan begitu. Kalau karena fisik nanti akan hilang, kan begitu. Dan juga bisa berganti. Ketika sebelum menikah kita suka dengan istri kita, setelah menikah maka suka itu akan hilang kalau semata-mata karena fisik. Bisa jadi wanita lain lebih cantik, bisa jadi laki-laki lain lebih tampan daripada suami kita, daripada istri kita. Nah makanya Allah gandengkan antara mawadah dengan warahmah. Mawadah tidak bisa dilepaskan, dipisahkan dari warahmah. Karena warahmah inilah yang akan mengabadikan kasih sayang mawadah kepada pasangan. Dan tempatnya ada yang paling dalam, yaitu fi qalbi, di dalam hati, di dalam rahim, di dalam hati kita. Dan kita tahu bahwa dalam hati kita adalah tempat bersemayamnya iman. Maka warahmah ini adalah terpancar dari iman itu. Makanya selama suami hatinya masih diisi oleh iman, selama istri masih hatinya masih diisi oleh iman, cintanya akan abadi. Tapi kalau imannya rusak salah satunya, maka akan dipisahkan oleh Allah. Kalau tidak dipisahkan di dunia, nanti di akhirat akan dipisahkan. Ya kan begitu ya. Oke lah, di dunia kan bisa bersama-sama terus sampai meninggal. Tapi pada akhirnya di akhirat akan dipisahkan. Nah itu, makanya tadi kembali kepada istilah ajwad. Ajwad akan abadi selamanya. Oke, baik. Itu adalah tiga istilah. Satu istilah lagi ya. Walaupun memang tidak semua tersampaikan, tapi satu istilah lagi. Satu istilah lagi saja. Soalnya kebanyakan tadi materinya ya, enggak apa-apa. Yang terakhir adalah istilah nikah. Dalam hadis disebut an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Paman rogiba an sunnati palaisa minni. Ancamannya, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah umatku. Itu ancamannya. Jadi siapa yang mau melajang semua, yang melajang selamanya, bukan umatnya Nabi Muhammad. Siapa yang mau membujang selamanya, bukan umatnya Nabi Muhammad. Nah, yang dimaksud nikah sunnati itu adalah, nikah adalah cara Rasul. Untuk apa? Cara Rasul untuk menyalurkan hasratnya. Bihalalin dengan halal. Ya, bihalalin dengan halal ya. Kemudian juga nikah adalah cara Rasul dalam apa? Dalam mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Itu adalah sunnah Rasul. Nikah cara Rasul dalam apa? Dalam menegakkan Islam. Nikah adalah cara Rasul dalam menjalankan dakwah. Nikah adalah cara Rasul dalam menyelesaikan masalah. Ya. Kita sering melihat ayat yang dianggap kontroversi antara laki-laki dan perempuan. Pankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Perempuan enggak suka dengan ayat itu. Kan begitu. Karena dimanfaatkan oleh laki-laki untuk nafsunya. Padahal ayat itu adalah solusi terhadap permasalahan anak yatim. Anak yatim, para sahabat banyak yang meninggal di medan perang. Kemudian anak-anak istrinya banyak yang kehilangan ayahnya.
maka pada waktu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya menginstruksikan fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Nikahlah 2 3 4 silakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial anak-anak yatim. An-nikahu sunnati. Paman rogi ba'an sunnati palaisa minni. Baik, itu saja mungkin ya yang dapat disampaikan untuk prolognya, monolognya. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawabnya. Demikian, silakan kepada ya. Mas.